Yeah, wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big stepper, underground methods. Top notch hoes, get the most, not the lesser. Straight terror, product that your errors. Pushing country, baby, got that product you can measure. Trendsetter, the one who get the weather. Swerving while I'm bumping Project Petter. Yeah, rolling through the city with the big dogs. Fuck the laws, lawyer with me, we ain't got a cow. Nyuvi ini sangat identik ya sama low profile keyboard. Mereka udah biasa bikin keyboard tipis tapi enak dipakai. Nah, sekarang aku bakal review low profile keyboard dari Nyuvi yang secara performa benar-benar bagus dan nyaman dipakai. Beda level lah sama keyboard tipis lain. Gimana enggak? Keyboard low profile ini bisa di-custom layaknya mechanical keyboard pada umumnya. Seperti bisa add-on berbagai bahan plat mulai dari aluminium, PC, POM, serta carbon fiber. Untuk plat bawaan berbahan FR4. Namun karena aku prefer plat empuk, jadi aku add-on POM plat. Adapun opsi extra weight PVD berbahan stainless steel. Asli deh, aku saranin banget buat kalian ambil juga. Selain bikin tampilan lebih cakep, beban NOS 75 jauh meningkat sehingga terasa lebih solid dan mantap ketika dipegang. Bayangin aja, keyboard tipis namun punya berat hampir 2 kg. Gak masuk akal, tapi Nyuvi bisa buat. Body keyboard ini berbahan CNC 6063 aluminium dengan frame unibody. Jadi bagian ujung kiri kanan dibuat round edge. Apalagi body menggunakan warna silver sehingga terlihat elegan. Dari desainnya aja udah terlihat mewah kan? Mau dilihat dari atas, bawah, atau samping cakep semua. Secara finishing juga mulus banget. Bisa dibilang paling mulus dari semua keyboard yang pernah kupegang. Dia itu diamplas pakai amplas zircon 0,09 mm sampai halus, sehingga dipegang terasa smooth di semua bagian. NOS 75 memakai layout 75% exploded. Walau exploded, entah kenapa keyboard ini masih berasa rapi gitu. Bezelnya pun tebal banget, dan gak cuma satu sisi, tapi di semua sisi. Pada bagian samping diberikan LED strip guna meningkatkan estetika keyboard. Lalu pada bagian depan tengah terdapat port USB Type-C, karena NOS 75 hanya support wired connection. Jujur agak sayang, keyboard sebagus dan semahal ini tidak diberikan fitur triple connection. Kalau aja dikasih bakal lebih menarik sih. Di bagian bawah, selain ada PVD, diberikan juga gas fit yang mengelilingi PVD. Fungsinya sama seperti rubber fit. Bedanya pada gas fit diisi udara supaya bisa menahan getaran saat dipakai ngetik. Tentu saja secara estetika pun lebih bagus dari rubber fit biasa. NOS 75 tidak dibekali head adjustment. Cuma untuk typing angle menurutku sudah pas serta nyaman. Ketinggian sisi belakang adalah 15,5 mm, sedangkan bagian depan 27,2 mm. Perihal keycaps, kalian bebas pilih tema sesuai dengan preferensi. Cuma nggak gratis ya, karena keycaps termasuk add-on. Aku pilih Maya Imprint NSA Profile. Sebagai low profile keycaps, kualitasnya bagus loh. Berbahan PBT setebal 1,5 mm. Printing daisapnya pun rapi ke segala sisi. Legend juga terlihat jelas namun posisi kurang konsisten. Untuk tekstur nggak terlalu kerasa. Dipakai terasa halus tapi nggak licin. Masalah colorway, Maya Imprint ini masuk banget ke warna silver di body NOS 75. Apalagi ada novelties aksen biru ngebikin keyboard ini nggak terlihat monoton atau ngebosenin. Selama pemakaian aku ngerasa cukup nyaman. Walau ada satu keluhan, yaitu keycapsnya terlalu lebar, jadi kerasa terlalu dempet gitu jarak antar keycapsnya. Selain itu nggak ada kendala lain. Lanjut ke switch, terdapat dua pilihan, yaitu Getaron N1 preloop serta unloop dengan bahan full pom. Tentu aku pilih varian preloop. Factory loop pada stem pas dan cukup rapi sehingga feel terasa smooth. Spring single stage sepanjang 18 mm pun sudah di loop ngebuat spring ping minim terdengar. Pada bottom housing sudah menggunakan structure dual rail. Stem juga pakai model dustproof. Namun vertical wobble stem masih cukup berasa, walau horizontal wobble terbilang minim. Tapi performa
out of the box mantap siap pakai, nggak perlu reloop lagi. Suara dari switch ini juga bulat. Nah, yang menarik tuh total travel dari N1 Nano adalah 3,4 mm, mirip sama total travel cari MX Speed Silver. Padahal switch low profile pada umumnya memiliki total travel cuma 2,5 mm loh. Alhasil feel ketik pakai N1 Nano rasanya lebih mirip ke switch mechanical biasa dibanding low profile karena dalam banget. Tapi kalau kalian lebih cocok sama switch dengan total travel pendek, tenang aja. NOS 75 support hot swap 5 pin short facing low profile switch. Jadi kalian bisa gonta-ganti switch low profile sesuka hati. Untuk performa stabilizer secara stok kurang oke. Masih berasa retel di mana-mana akibat loop kurang generous dan gak rapi. Tapi dengan sedikit tuning seperti reloop menggunakan XHT saja cukup mengatasi retel tersebut. Stabilizernya pakai model low profile plat mount sehingga perlu bongkar keyboard kalau mau reloop. Walau keyboard tipis, namun NOS 75 tetap dijejeli banyak dampener seperti cast foam, PCB foam, PS seat, switch foam hingga platform supaya menghasilkan sound profile bulat tanpa hollow. Dan itu sukses karena keyboard ini memang kerasa full banget suaranya. Pada buitku sih terdengar toki, yaitu dengan konfigurasi platform serta mounting bottom mount. Coba kita dengarkan sound testnya. Gimana sound profile-nya? Toki banget kan? Suaranya juga full banget, gak terdengar hollow sama sekali. Kebetulan konfigurasi barusan adalah config favoritku karena bottom mount ngasih feel paling firm, tapi platnya empuk jadi gak kerasa ngetik di atas batu. Typing feel pun konsisten, dari ujung ke ujung tidak ada nyangkut karena NOS 75 dibekali Dr. Board. Oh iya, keyboard ini memiliki 5 tipe mounting, yaitu silicon socket untuk paling empuk, lalu ada silicon beans dengan 2 tingkat kekerasan silicon. Setelah itu ada silicon strip kalau kalian mau typing feel gasket tapi agak firm. Terakhir top serta bottom mount jika kalian ingin feel paling stiff. Kalian bisa pilih tipe mounting sesuai preferensi typing feel dan sound profile. Sebagai referensi akan aku tampilkan sound test beberapa tipe mounting serta bahan plat. Jadi gimana menurut kalian? Menarik banget kan? Custom keyboard tapi low profile. Ya, keyboard ini emang cocok buat kalian yang antusias tapi suka keyboard tipis. Karena selain NOS 75, nggak ada lagi low profile yang customnya sejauh itu dan performanya sebagus ini. Emang real spek rata kanan. Minus triple connection aja sih. Selama pemakaian 3 minggu, aku ngerasa nggak pernah pakai keyboard low profile senyaman ini. Bener-bener jauh dari
dari low profile lain, bahkan dari brand UV sendiri. Apalagi bisa pilih tipe mounting serta bahan plat sesuai keinginanku, sehingga feel ketik benar-benar sesuai kemauanku. Secara tampilan juga ganteng banget, apalagi PVD-nya. Beuh. Untuk mengatur fungsi key dan RGB bisa lewat VIA. Mau pakai device atau OS apapun gak perlu khawatir karena web-based driver. Jadi apakah $200 merupakan harga yang fair? Silahkan komen pendapat kalian. Mungkin itu aja dariku. Sekian, terima kasih.